الحمد لله القائل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Marilah kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk beramallah pada 10 pertama Zulhijjah. Hadirin yang dimuliakan Allah, mulai hari ini kita telah memasuki hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Selain bulan Zulqa'dah, Muharram dan Rejab, bulan Zulhijjah ini adalah salah satu daripada bulan-bulan yang haram dalam Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihin anfusakum. Maksudnya, sesungguhnya bilangan bulan-bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya terdapat 4 bulan yang dihormati. Ketetapannya demikian itu ialah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan perkara larangannya. 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah ini sangat penting bagi seluruh kaum muslimin. Tanggal 1 hingga 10 bulan Zulhijjah merupakan hari-hari yang agung, yang cukup istimewa. Ia lebih mulia berbanding hari-hari lain sepanjang tahun. Amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Maksudnya, jadi sebarang hari yang amal solehnya lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding hari-hari ini, yaitu 10 pertama Zulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah? Baginda menjawab, walaupun jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki
yang keluar dengan diri dan hartanya dan tidak balik semula daripadanya dengan sesuatu pun. Inilah hari-hari yang cukup hebat dan sangat bermakna. Segala amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini lebih jauh dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Imam Al-Hafiz Ibn Hajar memberikan justifikasi dengan katanya, والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. Maksudnya, dan yang jelas bahawa sebab kelebihan 10 yang pertama bulan Zulhijjah adalah berhimpunnya ibu ibadah padanya, iaitu salat, puasa, sedekah dan haji. Tidak, ia tidak datang berlaku pada selainnya. Hadirin rahimakumullah, berapa kalikah kita telah bertemu dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah sepanjang hidup kita? Bagaimana pula keadaan kita ketika melalui hari-hari itu? Adakah dengan amal soleh atau ia berlaku pergi begitu sahaja? Sesungguhnya ia adalah hari-hari yang lebih baik daripada hari-hari dalam bulan Ramadan, bahkan lebih baik dari 10 hari terakhir bulan Ramadan yang tiada Lailatul Qadar padanya. Menurut sebahagian para ulama, ia berdasarkan sumpah dalam firman Allah menerusi ayat 1 hingga 2 surah Al-Fajr. Wal-Fajr walayalim ashr, maksudnya demi waktu fajar dan malam yang 10 yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Menurut Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya bahawa yang dimaksudkan dengan walayalim ashr dalam ayat tersebut ialah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Para hadirin rahimakumullah, 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini sangat terhad dan pendek masanya. Ia hanya 2.8% sahaja daripada jumlah 360 hari dalam setahun. Namun impaknya cukup besar. Masa yang sekejap tetapi pahala dilipat gandakan. Walau bagaimanapun, jangan sesekali berbuat maksiat kerana ia mendatangkan dosa yang mencemarkan kemuliaan hari-hari tersebut. Marilah kita jadikan 10 hari ini kesemuanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita penuhinya dengan pelbagai amal saleh dan ketaatan, dan kita jauhi diri walau dari satu maksiat yang kecil sekalipun. Antara ketaatan yang boleh dilakukan dalam tempoh 1 hingga 9 hari bulan ialah berpuasa sunat. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu bidzalika al-yawmun nar min wajhihi 70 kharifan." Sesiapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, nescaya dengan hari tersebut Allah jauhkan api neraka dari wajahnya selama 70 tahun. Lebih-lebih lagi puasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, iaitu hari Arafah, janganlah dilepaskan kerana fadilatnya adalah 2 tahun keampunan Allah Subhanahu wa taala, tahun semasa dan tahun berikutnya. Selain itu, perbanyakkanlah zikir dengan bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri." فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد والتحميد. Tiada mana-mana hari yang lebih besar di sisi Allah dan lebih dicintai Allah amal soleh padanya berbanding hari-hari 10 ini. Oleh itu, perbanyakkanlah tahlil, takbir dan tahmid padanya. Muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pada kali ini, khatib berpesan kepada para hadirin agar mengambil panduan berikut. Yang pertama, umat Islam wajib meyakini bahawa setiap ketaatan dan maksiat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang kedua, umat Islam istilah merebut peluang untuk melakukan amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan menjauhkan diri dari sebarang maksiat. Yang ketiga, umat Islam hendaklah terus berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah agar dijauhi dari sebarang wabak penyakit dan bencana alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan serta sebutan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwa as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.